Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Hari ini kita ada kuliah, Masya Allah. Mungkin kuliah 6.45, Insya Allah pagi Jumaat. Saya harap, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 4 hari kita tak bertemu. Masya Allah. Semalam sampai lewat sikit. Jadi ingat nak mula tu. Masa tak larat pula lah. Boleh lihat sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadir. Masya Allah. Syahidi, Chef Azbullah, Muhammad Mokhtar, Ramli Sharif, Shah Alam daripada Singapura. Alhamdulillah. Masya Allah. Kawan-kawan Muhammad Muda, Fazli, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Al-Bishani daripada Singapura, Rafi'i Nur Hisham, Masya Allah. Abang Fauzi kita, Muhammad Fauzi Ismail, Masya Allah. Kita dah kawan mula-mula datang. Kita dah 3-4 hari kita tidak bertemu, Masya Allah. Kak Norija, Madu, Haritha, Abu Aisyah, Masya Allah. Kawan-kawan, kita datang, hadirkan diri kita dengan yakin dan ihtisab iman dan ihtisab yakin pada perintah Allah dan yakin pada janji-janji Allah. Masya Allah. Clear, jelas clear. Alhamdulillah. Muhammad Najib Taha, Masya Allah. Zulkifli Simon, Masya Allah. Abi Ashraf, Abi Ashraf, Tuan Muhammad Suhaimi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, daripada Kalam Batu eh, Tuan Muhammad Suhaimi. Oh, Haji Suhaimi eh, Masya Allah. Abang Mi kita, Masya Allah. Suhaimi eh, Abang Mi kita, Masya Allah. Barakallah fih, Masya Allah. Tulis Kalam Batu tu baru ingat, Masya Allah. Barakallah Abang Mi, selamat, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di muka surat mana ya? Di kita berada dalam kitab ussalah. Kita berada dalam kitab ussalah pada hadis yang keberapa ya? Pada hadis yang keberapa hari ini? Kita baru ni solah penghapus dosa, ala solah akan mengkafarahkan dosa. Amalan yang paling afdal. Kita berada di muka surat 270 ya. Masya Allah. Kita berada di muka surat 270. Hadis ke 568. Apakah amalan yang paling afdal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya fattah. وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Dalamlah kita berada di muka surat 270, hadis yang hadis dalam kitab ussalat, hadis ke 568 bracket 65, iaitu dalam kitab ussalat. Belum lagi bermulanya bab-bab di dalam kitab ussalat, tapi masih lagi tajuk umum iaitu kitab ussalat, hadis yang kelima. Apakah amalan yang paling afdal? Bismillahirrahmanirrahim. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي أعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر والدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن لو استزدته لزادتي. متفق عليه. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat pada waktunya. Aku bertanya lagi, apakah kemudian? Kemudian apa? Baginda bersabda, berbuat baik terhadap kedua ibu bapa. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Selepas itu apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjihad di jalan Allah. Perawi berkata, Nabi memberitahuku tiga perkara ini. Jika aku bertanya lagi, pasti Nabi akan menambahkan untukku. Hadis riwayat muttafaq alaih. Penerangan. Perkataan ahabbu. Ahabbu ni dipanggil isim tafzil. Isim tafzil. Maksudnya lebih disukai. Apabila satu perkara itu lebih disukai, bermakna perkara yang dibandingkan itu, dia ada dua perbandingan lah. Kalau secara zahir kita akan nampak, bila kita kata kita bandingkan perkara ini lebih disukai, bermakna perkara yang dibandingkan itu juga disukai, tapi tidak melebihi daripada perkara yang kedua tadi. Perkara yang kedua tadi itu kalau kita lihat dari sudut zahir makna perkataan, makna perkataan lebih disukai. Maknanya makna perkataan ahabbu, aku mencintai. Ahabbu, ahabbuka fillah, aku mencintai kamu kerana Allah. Jadi satu maksudnya ialah maknanya aku mencintai kamu kerana Allah. Ada kamu lebih aku cintai semata-mata kerana Allah. Maksudnya ada lagi orang yang dicintai, cuma tidak melebihi. Begitulah kalau kita lihat secara zahir. Tengok, ahabu lebih disukai, bermakna kedua itu juga disukai. Dua tu pun disukai, tapi tak lebih, tapi disukai. Contohnya A dan B. A lebih disukai daripada B. Maknanya B juga disukai, tapi tidak lebih daripada A. Ini bermakna tidak menunaikan solat pada waktunya disukai. Tetapi ini bermakna tidak menunai solat pada waktunya, sebab menunaikan solat pada waktunya, perbandingan kedua, tidak menunaikan solat pada waktunya, pada waktu dan tidak pada waktu. Jadi bermakna tidak menunaikan solat pada waktunya disukai, tetapi tidak lebih daripada solat yang ditunaikan di dalam waktu. Sedangkan makna sedemikian adalah salah kerana mengerjakan solat tidak pada waktunya maghdud, yakni yang dimurkai. Solat tidak tepat pada waktunya pun pada akhir-akhir waktu, walaupun boleh tetapi maghdud, iaitu dimurkai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ada menyatakan bahawa barang siapa mengqadanya, maknanya tidak tepat waktunya, lebih pada waktu dahlah solatnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama satu hukuf bersamaan dengan tahun dunia, ialah 28 juta tahun 800 ribu. 28 juta 800 ribu tahun. Kenapa jadi macam tu? Hadis riwayatnya begini. Ruwiya anna alaihi salam man taraka shalah hatta madha waqtuha thumma qada uzziba fil nar hubqan hukban wal hukbu 80 sanatan was sanatu 360 yawman kull yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin kadhalika fil majalis al abrar. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang meninggalkan solat sehingga terluputnya waktu, kemudian mengqadanya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama satu hukuf. Satu hukuf adalah sama dengan 80 tahun.
satu tahun mengandungi 360 hari lah, secara genap lah, tidak secara tepat. Tepat tu secara tepat 365 hari, 65 hari 1/4, dan tahun lompatnya ialah 366 hari. Ini dia ambil bilangan puluhan yang genap, iaitu lebih kurang 360 hari. Satu tahun mengandungi 360 hari dan satu hari di akhirat adalah sama dengan 1,000 tahun di dunia. Jadi 1,000 tahun di dunia maksudnya, kalau 80 tahun bermakna 80 tahun akhirat. Satu tahun, 80 tahun akhirat ditukar kepada hari, iaitu 80 kali dengan 360 kali 360 keluarnya ialah 28,800 tahun, 28,800 hari, 28,800 hari. Itu hari akhirat kali dengan 1,000, tambah lagi 30, mana bermakna 28,800,000 tahun sehari jika orang itu mengqadakan solatnya. Ni kita tengok daripada segi sudut tu. Teruklah ustaz, ya. Kalau Allah SWT tak ampun dosa kita, bila Allah SWT tidak mengampuni dosa kita, so begitulah terjadinya. Tapi Allah Taala kita mengharap, sebab Allah kata, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermakna kita dibenarkan untuk menunaikan solat atau meninggalkan solat dan mengqadakannya atau menunaikan akhir waktunya. Tidak. Nak di sini nak menunjukkan bahawa Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengampun. Walau bagaimana dosa kita sekalipun, tapi Allah insya-Allah akan mengampun dosa kita walau kita bagaimana kita berdoa dan memohon keampunannya. Itu memang Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah membuat satu peraturan, dan peraturan itu kita perlu ikuti. Dan kita tidak boleh melihat bahawa jika kita tidak melanggar, kita tidak mengikuti peraturan, adakah kita perlu didenda? Perlu. Di dunia ini kita tidak mengikuti SOP, kita melanggar PKP. Maka bila langgar PKP berarti kita tidak mengikuti SOP, berarti kita melanggar peraturan. Bila kita melanggari peraturan, maka kita sepatutnya dikenakan hukuman. Sebab tu ditangkap, kalau tak dengar juga kena tangkap. Kena tangkap, bukan setakat tangkap, kena bayar denda lagi, kena banjar confirm lagi. Itu peraturan yang dibuat oleh manusia, dan peraturan itu kita akur. Kenapa kita akur? Walaupun pada peringkatnya secara dalaman kita tak akur, tapi bila dah kita ditangkap, maka kena akurlah. Bila akur, bila dikenakan hukuman, tak boleh mengatakan sesuatu lah. Begitu juga dengan hukuman Allah. Bila Allah SWT tangkap kita dengan sebab kita melanggari peraturan tersebut, maka kitalah yang terpaksa menghadapinya. Dan kita akur, dan sebab kita telah melanggari peraturan tersebut, kita telah melanggari perintahnya itu. Begitu. Jadi kalau kita tengok daripada sudut itu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak zalim. La kata la yus'alu amma yaf'alu hum yus'aluna. La yus'alu amma yaf'alu, dia tidak boleh ditanya apa yang dia buat. Hum la yus'alu, dia tak boleh ditanya apa yang dia buat. La yus'alu amma yaf'alun, apa yang dia buat kita tak boleh tanya. Hum yus'aluna, tetapi apa yang kita buat, apa yang kita buat di dunia ini, maka kitalah terpaksa disoal. Kita disoal. Bila kita disoal, bila Allah Ta'ala tidak mengampun tentang kesalahan kita, bila Allah SWT tidak mengampuni tentang kesalahan kita, maka kitalah yang menerimanya. Begitu. Jadi peraturan-peraturan Allah ni kita tak boleh tengok bahawa zalimlah seseorang itu. Zalim kenapa? Kadang kamu langgar peraturan. Misalnya ini satu soalan yang saya nak kaitkanlah.
Nak mengada orang mengatakan undang-undang ni tak adil, zalim. Kenapa buat macam tu? Kenapa tak zalim pula? Jadi zalim, ini saya contoh je. Satu orang, dia anak luar nikah. Ini contoh dia. Jadi ada orang mengatakan zalim lah. Ada satu orang anak luar nikah. Jadi anak luar nikah ni dia tidak sabit. Satu, dia tak boleh dibinkan kepada bapanya. Dia kena binkan kepada ibunya. Kenapa begitu? Sebab ini hukum Allah. Ini perintah Allah. Bila suami, bila pasangan tadi, yang tak sah tadi, pasangan tak sah tadi, dia telah mengingkari perintah Allah sebagaimana Allah tetapkan, maka dia kenalah menerima hukuman tersebut. Eh, kenapa kena binkan kepada bapaknya, tak bin, kenapa kena binkan kepada maknya, tak bin kepada bapaknya? Itu tak boleh menjadi persoalan dah. Sebab seorang itu dia telah melanggari perintah. Oh, tak adil lah, zalim lah macam tu. Begitulah, oh, kesianlah anak itu dizalimi. Tak, ini hukum Allah. Ini hukum Allah. Maka kita terpaksa akur dan kita kena menerimanya. Dan satu lagi timbul persoalan. Jadi anak yang luar nikah, anak yang luar nikah pula, dia tak boleh terima pusaka. Dia tak boleh menerima pusaka. Dia kata kesianlah budak tu, zalimlah tindakan dibuat. Dia tak bersalah pun dia tak boleh menerima pusaka. Tak, kita tengok dari sudut hukum bahawa kenapa budak tu memang dia tak bersalah. Budak tu memang dia tak bersalah. Tapi siapa yang melakukan kesalahan itu? Kedua ibu bapa. Jadi kedua ibu bapa tadi, dia telah melakukan kesalahan kepada perbuatannya itu. Maka lahirlah wa'iyazubillah daripada pasangan tadi, anak yang tak sah taraf. Anak yang tak sah. Maka mengikut Islam, dia tidak boleh memiliki harta pusaka. Jadi bukan sebenarnya dia zalim, tapi ada penyelesaiannya tu. Zalimlah kena yang bersalah tu, yang tak bersalah tu tak boleh. Tapi dia ada penyelesaian dia. Dari sudut yang lain, kita tak boleh tengok. Okey, kalau dia tak boleh menerima, kalau dia tidak boleh menerima harta pusaka, maka dalam Islam ada lagi penganjurannya. Dalam Islam ada lagi sudut yang lain untuk tidak menzalimi si anak tadi, iaitu dengan kita mewaksiatkan atau kita menghibahkan kepada si anak tersebut. Jadi dia juga akan mendapat bahagiannya. Jadi kalau kita tengok sudut satu sudut, ada orang yang bertanya soalan sebegini. Kita tengok satu sudut, kesianlah budak tu. Dengan sebab kepada kesalahan bapanya, maka dia kena tanggung. Jadi benda tu tak adil lah. Zalim tak? Hukum Allah SWT tetap adil. Tak boleh kita kata kepada hukum tersebut tak adil sebab kita telah melanggari peraturan tersebut. Tapi ada jalan penyelesaiannya. Tak ada benda yang tak ada jalan penyelesaiannya. Jadi supaya anak tadi dan anak tadi boleh lagi mendapat harta daripada ibu bapa dia yang tidak dibinkan lah sebab dia dah hasil daripada anak yang tak sah taraf, maka boleh lagi diberi harta kepada anak tadi dengan diwasiatkan atau dengan dihibahkan. Dihibahkan. Jadi maka takkan berlaku zalim lah. Jadi anak tu boleh juga, tapi dalam cara yang lain. Sebenarnya dia ada penyelesaian. Dia tak boleh tengok seimbas lalu, eh benda ni salah, zalim lah budak tu, kasihan lah budak tu, nak buat apa budak tu, tak dapat apa harta dia. So dia seorang tu, dia ada penyelesaian. Dalam agama ni dia ada penyelesaian dia. Jadi anak tadi boleh kita hibahkan harta atau boleh kita wasiatkan sebab dia bukan daripada waris. Lah cuma kita tak boleh wasiat untuk si waris. La wasiyata lil waris, telah kita belajar kan. Waris itu tidak boleh diwasiatkan sebab dia sudah ada hisahnya di dalam pusaka tersebut. Jadi yang orang yang tak dapat, dia bukan waris, maka dia bukan waris. Dia boleh dihibahkan atau boleh dia dihibahkan dan dia dah mendapat bahagiannya nanti. Cuma dia tak lebih daripada 1/3 je lah. Itu hukum Allah. Jadi hukum Allah memang
dia tak akan berlaku kezaliman. Dia ada keadilannya. Dan Allah Ta'ala itu memang maha adil. Tak boleh kita kata kesianlah anak tadi, dia dizalimi sebab bukan kesalahan dia. Dia ada jalan penyelesaian dia. Okey, tengok. Si waris. Ini dengan tindakan kita yang tak... Dia tindakan kita yang agak tak cerdik. Tindakan yang tidak agak cerdik. Nak kata tindakan bodoh tu melampau sangat, keras sangat. Mungkinlah tindakan bodoh kita. Dia ada satu tindakan bodoh kita. Itu keras sangat, tindakan yang tak sewajarnya kita lakukan. Sepatutnya, anak dia si waris ni, saya nak beritahu, dia tak akan berlaku kezaliman. Kezaliman itu sebab dilakukan oleh kita sendiri. Dalam hukum Allah tak akan ada kezaliman. Kezaliman itu berlaku sebab kita melanggari perintah tersebut. Kita melanggari hukum tersebut. Dan kadang-kadang dengan sebab kita melanggari perintah dan hukum tadi, orang lain pun akan kena perkara itu. Dengan sebab tindakan kita yang kurang wajar dan dengan tindakan kita yang tak cerdik itu. Sebab kita mungkin kita tidak mengetahui hukum ahkam. Mungkin kita tidak mempelajarinya. Dan mungkin kita tidak mendalaminya. Jadi, kalau di dunia pun, kalau kita tak mendalami, so, kita macam mana orang tu nak bagi kita sijil? Macam mana universiti nak bagi sijil? Sebab kita mengaji tak lulus. Dan kita tidak betul-betul effort tentang pengajian kita. Maka tak adillah diberi pada orang yang mana dia tak ada effort dan dia buat kesalahan, dia beri pujian. Tak betul. Salah di seginya. Jadi, dia ada cara dia. Jadi, dengan cara tadi, hibah. Jadi, dengan sebab tidak kepandai. Sedangkan hukum Allah SWT, Allah Ta'ala telah buat dah. Allah Ta'ala telah buat dah. Ada hukum hibah, ada hukum wakaf, semua dah ada hukum. Jadi, tengok. Jadi, kita kadang-kadang hukum dunia, hukum itu pun dia kena patuh kepada peraturan dunia. Bila matinya satu orang anak Adam, maka bekulah, kalau mengikut undang-undang kita di Malaysia, maka bekulah apa? Bekulah harta tadi. So, bekulah harta tadi. Jadi, kerana tindakan daripada si bapa yang tidak menjalani, tidak mengatur peraturan itu, harta tadi terbeku. Dan macam mana nak cairkan harta beku itu? Maka bertahun-tahun lamanya untuk dicairkan. Jadi walaupun si keluarga tadi mempunyai harta yang banyak, jadi si anak tadi tidak mendapat kelebihan daripada harta itu, tak mendapat faedah lah kerana tindakan si ayah yang kurang cerdik tadi atau si waris yang kurang cerdik tadi, sebab tak bagikan harta dahulu sebelum peninggalannya. Atau, tapi hukum Islam dah ada dah tertib dia. Sebenarnya mudah, tapi bila dia dah bergampung dengan satu-satu undang negeri, maka harta itu dibekukan. Bila harta dibekukan, harta dia ada sampai million, tapi tak boleh digunakan kerana harta itu beku. Bila harta beku, tak ada nak guna lah. Tuan-tuan tahu tak? Di Majlis Amanah Raya, harta beku yang tak digunakan lebih kurang 200 bilion. 200 bilion harta beku di Malaysia ni, saya rasa lah, saya tengok orang Amanah Raya beritahu, saya tetap terlupa, 200 bilion harta tu beku. Harta tu tak boleh nak dicairkan sebab tindakan kita. Kerana ketidakpengetahuan kita ataupun sebab sifat leka kita tadi. Kerangan perintah-perintah tersebut. Maka kitalah yang menanggungnya. Jadi orang yang selepas itulah rugi. Harta banyak, jadi tak boleh guna sebab dah dibekukan. Maka ada tindakan, ada solutionnya. Macam mana? Oh, adanya sistem. Dulu kita panggil satu sistem insurans. Tapi sekarang kita ada sistem takaful, sistem Islamik yang boleh. So, sistem takaful ni ialah 10% saja. 90% tu sistem harta waris.
takaful ni dia akan ambil daripada kita 10% saja. Itu pun kadang-kadang lebih 10%. Maknanya bila mati, bila mati, harta takaful ni harta cair. Harta cair, harta ni cepat dibahagikan. Jadi taklah sampai keluarga tu kebuluran, taklah sampai keluarga tu miskin, fakir, ke dana baru dapat harta. Tak, mana dia ada harta cair 10%. So bila matinya satu orang, wak satu orang, seorang mayat, matinya seseorang, maka dia ada meninggalkan sistem takaful. Dia ada harta cair. Harta tu 10% boleh dibahagikan. Sebab takaful ni dia memang cair. Mati tu ejen dia bergerak, boleh jalan selalu, boleh berapa bagi selalu, berapa juta, berapa. Atas dasar itu pun makan masa jugalah, tapi itu harta cair. Jadi jadi si waris ni, si waris ni dia tak, dia tak, dia tak jadi miskin lah. Sebab dalam sebelum bekunya, sebelum sebelum cairnya harta beku tadi, dah adanya harta cair tadi yang dapat digunakan dengan kadar yang cepat. Baru okey 90% lagi harta beku itu akan dicairkan. Ini semua kerana tindakan kita. Tak boleh. Sebab itu saya kata ada orang yang bertanya begitu. Saya nak nak sabitkan, bukan hukum Allah tu tak ada, wa'yazubillah, tak ada berlakunya kezaliman kepada insan tadi. Walaupun dia bersalah sekalipun, sebenarnya beliau dengan sebab kesalahan orang lain menghadapi menghadapi resikonya. Tak, dia ada jalan solution dia. Dia kena ada pentadbiran daripada awal. Islam sudah ada semua ini, cuma kita tidak mengikuti Islam. Sebab tu kita tak tahu. Dan kita menyatakan last sekali oleh kerana kita jalan buntu. Dan kita mengatakan, ah, salimnya. Wa'yazubillah, jangan berkata salim dan tidak adil kepada hukum Allah SWT. Sebab dia ada. Sebab Allah buat itu, sesemuanya adil. Yang menzalimi kitalah. Rabbana zalamna anfusana. Kita yang menzalimi diri kita. Nabi Adam kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, sesungguhnya kami menzalimi anfusana, diri kami. Wa in lan taghfir lana, tak ada siapa yang boleh mengampuni dosa kami. Lana, tak ada siapa yang boleh mengampuni dosa kami. Wa in lan taghfir lana wa tarhamna, maka rahmati dan rahmi, maka rahamlah ke atas kami. Lanakunanna minal khasirin, jika engkau tidak mengampuninya dan tidak merahminya, maka jadilah kami, lanakunanna minal khasirin, iaitu di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi jangan kita berfikir dengan sebab ni berlakunya kezaliman dengan sesuatu perintah. Tak ada pun kezaliman. Kezaliman itu berlaku disebabkan tindakan kita atau amalan kita. Dan kita tak boleh menyatakan benda tu salah. Jadi sebab saya kaitkan dengan hukum miras ni, orang kata kesianlah ke kepada anak zina tadi, dia tak dapat apa. Eh, ada cara dia, ada solution dia yang membolehkan kita, yang membolehkan kita untuk membagikan harta. Senang kan? Boleh buat macam-macam cara. Jadi bagi mereka yang ada harta lah, macam kita ni tak ada harta apa pun. Nah, walaupun macam orang-orang yang tak berada harta, tak ada tanah, tak ada apa, itu lain. Ini hak ada ni. Janganlah buat tindakan yang tak cerdik, yang menyebabkan orang lain. Dan satu lagi tindakan yang kurang, kurang cerdik lah kita panggil. Biasanya orang-orang tua, tapi kita kena fahamkan mereka. Eh, dia kata ni tanah pusaka ni tak boleh dijual ni. Pesan atuk dia, ni tanah pusaka ni tak boleh. Eh, tanah tu tanah kita, tanah si A. Si A dah mati. Memanglah itu pusaka daripada si A yang dapat pada si B. Maka si A kata, jangan jual. Ni tanah pusaka ni, jangan jual tanah pusaka. Mati, mati sama sekali pun jangan buat. Mati atuk nenek pun tak boleh jual tanah pusaka ni. Kita kena jaga. Eh, tanah tu, si mati tu dia tak ada kaitan lagi dengan tanah tu. Walaupun tanah tu pusaka daripada si mati yang bernama A, tapi dia tak ada kaitan lah. Dia ada milik yang mendapatinya, iaitu kita kata si B. Si B tu, tapi si B ni jagalah wasiat ayah dia, jangan jual pusaka ni, tak boleh datuk nenek kita tak jual. Eh, tanah tu mesti dimanfaatkan.
tanah tu mesti dimanfaatkan. Oleh kerana tak boleh jual, dan oleh kerana si bini kerja sibuk, dia di bandar, dia sibuk di bandar, maka dia tak boleh jual. Dia jaga ni sebab orang baik, dia jaga lah tanah pusaka tadi. Tak digunakan, tak dimanfaatkan. Sesuatu benda yang Allah bagi, kita tak nak manfaat, itu kufur nikmat nama dia. Itu nama dia kufur nikmat. So Allah akan tanya kita, aku bagi satu benda kat engkau, kau tak guna. Untuk diri kau pun tak ada manfaat, untuk orang lain pun tak ada manfaat. So Allah akan tanya perkara yang Allah bagikan pada kita. Oh, saya berfikir bagus ustaz tu, dia buat syarahan tu. Itu kufur nikmat tu. Kita pun pegang juga tanah pusaka ni. Yalah, nak jaga orang tua ni, tak saya jual tanah pusaka. Orang tu dah jual lah, dia perlukan duit. Tak, bukan masalah. Tak ada orang yang dia memegang sampai begitu sekali tentang pusaka. Ada orang tu dapat dia terus jual, selalu dia nak duit. Itu lain. Tapi yang ada orang yang macam tu. Jadi, dia biarkan tanah tadi tak diusahakan, atau rumah tadi tak diduduki, tanah tadi tak diusahakan. Sepatutnya tanah tadi sepatutnya boleh diusaha, dia akan dapat manfaat. Maka dia telah bersyukur pada nikmat yang diberikan kepadanya. Kita perintah sembahyang, mana kita pergi tak tahu. Saya ni kongulung haling. Tapi nak bagi tahu, okey, dia dapat nikmat. Okey, kalau kamu tak nak guna, bagilah guna. Bagilah orang guna ke, orang usahakan tanah tu ke. Tak juga tanah tu tinggal jadi hutan meletam belukar lah. Tak juga diusahakan, orang nak tanya pun kita marah lah. Tak boleh tanah pusaka, tak boleh pegang. Tak boleh buat apa-apa. Tanah tu kena dimanfaatkan lah. Tanah tu kena manfaatkan lah tanah tersebut. Tanah tu kena dimanfaatkan. Jadi kalau tak nak wakaf kepada orang ke, tulis wasiat. Wakaf pun jangan wakaf mulut, kena tulis bersurat dan sebagainya. Nanti susah akan datang. Jadi tindakan-tindakan ni perlu dibuat. Dan semua dalam Islam telah ada kesemuanya. Cuma kerana mungkin kebodohan kita, atau ketidakkelekaan kita, atau kealpaan kita, maka berlakulah perkara-perkara tersebut. Begitu. Jadi begitu juga dengan meninggalkan perintah ini. Okey. Jadi soalan dia tadi. Maknanya meninggalkan perintah, menunaikan perintah di waktunya disukai, bermakna lawan dia dibandingkan meninggalkan perintah. Buat perintah pada waktunya lebih disukai daripada buat perintah di luar waktu. Maksudnya disukai juga, cuma tak melebihi. Itu salahlah hukumnya. Jawapannya ism tafzil. Ahabbu ni ism tafzil, yang memberi makna mujarad. Dia hanya bukan perbandingan. Dia ism tafzil ni bukan hanya perbandingan untuk dengan yang lain, tapi perbandingan pada dirinya sendiri pun boleh. Manakah amal yang Allah suka? Bukan bermaksud manakah amal yang paling disukai. Atau maknanya ialah antara banyak amalan yang ditunaikan pada waktunya, maka solatlah yang lebih disukai daripada amalan-amalan yang lain yang ditunaikan pada waktunya. Pada waktunya. Jawapannya berbeza. Jawapannya ialah berbeza-beza. Jawapan itu disebabkan berbagainya manusia, atau disebabkan waktu, keadaan dan suasana yang berbeza terhadap amalan tersebut. Jawapan yang diberikan bersandarkan kepada sami'in, para pendengar yang berbeza. Jadi siapa yang terdapat kekurangan pada sesuatu amalan, maka amalan itu akan menjadi afdal baginya. Yang tu kenapa Nabi sebut tiga proses ni, solat, lepas tu biru walidain. Jadi sebenarnya jawapan yang diberi tiga-tiga ni ialah berbeza-beza. Ada orang oleh kerana. Jadi tiga-tiga ni kalau pada satu orang yang mana dia melewatkan sembahyang, maka sembahyang itulah amalan yang utama bagi dia. Sebab dia meninggalkan sembahyang. Ada orang dia dah jaga sembahyang, bagus. Tapi dengan kedua ibu bapa dia ni kurang. Maka Nabi kata untuk orang itu ialah berbakti kepada ibu bapa. Dia dah berbakti dah pada ibu bapa, tapi mungkin dia pengecut, penakut. Dia sembahyang tak? Maka Nabi kata berjihad itu
Sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya ada dalam hati dia jihad, niat untuk berjihad. Jangan tak ada niat untuk berjihad. Mungkin dia ada musyakah, tak boleh pergi lagi, kena jaga ibu bapa dan sebagainya. Tapi dia kena ada dalam hatinya. Begitu, jangan sampai tak ada perkara ini. Jadi siapa yang terdapat kekurangan pada amalan, maka amalan itulah yang menjadi afdal baginya. Seperti mereka yang ketaatannya kepada ibu bapa kurang, maka Nabi memberitahu bahawa berbuat baik terhadap ibu bapa lah yang paling afdal baginya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Anishkur li wali walidayk." Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali untuk menerima balasan. Surah Al-Luqman ayat 14. Jadi sebagaimana firman Allah SWT, "Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana," supaya engkau tidak menyembah selain kepadaku semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapamu. Kita perlu mensyukuri ibu bapa kerana apa? Kenapa kita diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua ibu bapa? Sebab daripada mereka lah kita memperolehi dua nikmat yang besar. Satu ialah kita berada di dunia ini, kita diberi jisim dan jasad. Maknanya kita lahir di dunia ini satu nikmat besar melalui perantaraan kedua ibu bapa kita. Dan satu lagi, kita ialah mendapat iman dan Islam. Dengan Islamnya kedua ibu bapa kita, dua nikmat yang besar yang kita perolehi daripada kedua ibu bapa kita. Sebab itu kita kena berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Allah, kita perlu melakukan, dengan kita melakukan usaha dakwah, bila kita berdakwah maka iman kita akan meningkat. Tetapi asal kewujudan iman kita, okeylah kita dapat iman sekarang, iman kita seronok sebab kita dakwah. Tapi sebab apa kita dah ada iman? Daripada mana iman tu asalnya? Daripada kedua ibu bapa kita yang Muslim, yang mana kita dapat mendapati nikmat keislaman ini dan kemukminan ini. Begitu juga ibu bapa yang kafir. Ibu bapa kafir pun kita perlu menghormatinya. Bila satu anak tadi dia masuk Islam, maka dia perlu menghormati kedua ibu bapanya. Cuma dia tak boleh ikut perkara-perkara yang di dalam tegahan agama. So dia perlu ikut dan dia perlu menghormati kedua ibu bapanya. Apabila ibu bapa menentukan sesuatu perbuatan yang harus, maka pekerjaan itu menjadi besar bagi kita. Dah harus, benda itu dah jadi wajib dah kat kita, hampir-hampir wajib. Dan jika kita tidak menurutinya pada perbuatan itu, maka seolah-olah kita meninggalkan perkara wajib. Jika mereka memerintahkan kita kepada perkara yang haram, tak bolehlah. An Aliin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq azza wa jalla," rawahu Ahmad. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang memaksiati Allah." Ini Allah, ni mak ayah suruh, tak boleh kita langgar. Kalau perkara itu melanggari batasan dan hukuman Allah SWT, maka kita tidak perlu mentaatinya. Begitu. Dan hadis yang seterusnya iaitu 569, bracket hadis yang ke-6, beza antara kufur dan Islam ialah meninggalkan solat. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bainal 'abdi wa bainal kufri tarqus salah," rawahu Muslim. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Meninggalkan solat menghubungkan seorang itu dengan kufur." Penerangan al-'abd dimaksudkan di sini ialah, maksudnya di sini ialah mukmin dan Muslim. Abad ni hamba yang mukmin dan hamba yang Muslim. Jika solat ditinggalkan dengan sengaja, maka seorang itu boleh jadi murtad. Ini hukum dulu pada peringkat awal lah. Ini ialah mengikut pendapat Imam Ahmad berdasarkan zahir lafaz hadis ini. Tetapi fatwa ini telah ditarik balik sendiri oleh Imam Ahmad. Jika tidak ramai orang Islam, tidak, kalau tidak semua, kalau tak semayang, semua kena bunuh belakanglah orang Islam.
fatwa mazhab Syafi'i dan Maliki, tidak murtad dan sebahagian ulama mengatakan boleh dikenakan hukum syar'i. Had syar'i ini hukum syar'i. Mazhab Hanafi juga mengatakan tidak murtad tetapi dikenakan penjara. Oh, hukum semayan. Tapi semua orang tak beramal dengan hukum ni sekarang. Kata Imam Ahmad, tapi dia tarik balik lah. Hukum orang yang tak sembahyang ni. Hukum orang tak sembahyang ni. Tapi keempat-empat mazhab sekarang, dalam empat-empat, apa pendapat empat-empat mazhab ni tak beramal lah. Hukum tu tetap ada lagi lah. Kena had syar'i. Kena hukuman. Sebab mengikut Imam Syafi'i, mengikut Imam Malik, tak murtad tapi kena sebat. Imam Hanafi kata tak, kena penjara. Kita suruh semaya, dia tak semaya juga. Kita suruh semaya, perintah semaya, tak nak juga. Orang ni kena penjara, sama hidup. Berat. Tetapi kesemua mazhab tidak beramal dengan pendapat-pendapat ini sekarang. Maklumlah hukum Allah itu sangat besar. Nak beritahu hukum Allah ni sangat besar. Tapi pak-pak ni tak buat dah. Sebab tak ada dah perkara ni. Kalau kita buat pula, orang tak semaya kena jail. Oh, zalim. Orang tak semaya kena jail. Dah nak menunjukkan hukum Allah tu besar. Perintah Allah tu besar. Sepatutnya begitulah tu. Empat-empat mazhab kata begitu tu. Besar perintah Allah. Cuma kita tak anggap besar. Dan kita tak merasai perkara tu besar. Sebab kelemahan keimanan yang ada dalam diri kita. Begitu. Moga Allah SWT maafkan. Jadi sebab itu kita nak bina iman, supaya kita menganggap hukum-hukum satu perkara ni besar. Bagi orang mukmin, dosa, orang buat dosa tu seperti gunung yang nak dihempakkan di atas kepalanya, nak dihempakkan ke atas badannya. Gunungnya nak dihempakkan. Tetapi bagi orang yang asli pendosa, dosa itu seperti lalat yang menghinggap di atas batang hidung dia je. Lalat ya. Dia buang begitu je kat batang hidung dan dia tak rasa apa. Ulama mengatakan nak menunjukkan besarnya hukum Allah. Hadis ini adalah istidlal, iaitu mengambil dalilnya Imam istidlal ni, mengambil dalilnya Imam Ahmad bahawa meninggalkan sembahyang itu kufur. Cuma imam yang tiga selain daripada Imam Ahmad tidak mengatakan tarkus salat kafir. Jawapan a'immah salas. Jadi apa jawapan bagi imam yang tiga ni kepada hadis ini? Kufur yang dimaksud di sini ialah tashabbuh bil kufur. Iaitu tashabbuh bil kufur, maksudnya perbuatan itu menyamai perbuatan kufur. Okey. Kedua, jawapan kedua ialah kufur yang dimaksudkan di sini kufrun danu kufrin duna kufrin. Kufrun duna kufrin, iaitu satunya kufur yang menyebabkan seorang itu kekal dalam neraka. Kufur di sini tidak menyebabkan kekal dalam neraka. Pelakukan kekufuran, amalan tu kekufuran, tapi dia tetap lagi Islam. Sebab tu dia tak kekal dalam neraka. Imam Bukhari sendiri meletakkan dalam babnya kufrun duna kufrin, perbuatan itu kufur tapi tak sebabnya dia kekal dalam neraka. Allahu akbar. Kufur di sini tidak menyebabkan kekal dalam neraka, yakni ia bukan kufur hakiki, bukan kufur secara hakikatnya. Jawapan ketiga ialah kufur menjadi secara mutlak. Kufur, ia menjadi kufur secara mutlak, iaitu apabila dia mengharuskan untuk meninggalkan. Tapi dia tetap juga kufur bila dia mengatakan dia mengharuskan. Tak apa, semayang ni tak wajib pun. So, dia telah mengharuskan perkara yang haram tadi, meninggalkan sembahyang. Dan dia mengharuskan untuk meninggalkan sembahyang, maka dia sebenarnya telah mengubah hukum Allah. Maka di situlah telah jatuh kekufuran yang sebenar. Dia menafikan hukum yang wajib tadi. Fasal yang kedua dalam kitab usalah, iaitu hadis ke-570 bracket 7, waktu solat yang wajib. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma Ubadah bin Samit qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin iftaradahunna Allah taala man ahsana wudu'ahunna وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن
كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه رواه أحمد وأبو داود ورواه مالك ونسائي نحوه. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memfardukan 5 waktu solat. 5 solat 5 waktu. Barang siapa yang memperelokkan wuduknya dan bersolat pada waktunya, lalu dia menyempurnakan rukuknya dan khusyuknya, maka baginya janji Allah untuk mengampunkannya. Dan barang siapa yang tidak melakukannya sedemikian, tiadalah baginya janji Allah untuk mengampunkannya. Jika Allah kendaki, dia akan mengampunkannya. Dan dia tak ada janji. Jika Allah nak, okey. Jika Allah tak nak, dan jika tidak, dia tidak, dia akan mengazabnya, iaitu mengazab mereka yang berdosa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Malik, Imam Nasa'i meriwayatkan seumpamanya. Penerangan A'immas Salas. Jadi imam yang tiga. Imam yang tiga ni siapa pula tadi? Imam tiga kecuali Imam Ahmad. A'immas Salas ni tiga pula, iaitu dia beza dengan mazhab Hanafi. Jadi ada tiga tu bersama tadi. A'immas Salas tadi yang mula-mula, A'immas Salas yang ada sebelum ni, ialah tiga terkecuali Imam Ahmad. Dia berbeza di antara tiga ni. Dan A'immas Salas pula, Imam Ahmad termasuk dalam ni. Cuma berbeza di sini ialah Imam Abu Hanifah pula. Begitu. Jadi A'immas Salas ni dia bertukar-tukar boleh belaka. Dia siapakah yang empat ni tidak bersepakat. Yang bersepakat tu kita Salas lah. Kadang-kadang dua sebelah ni, dua sepakat sini, dua bersakat sini, dia tak jadi Salas lah. Dia jadi Saniyah. Tak pula. Begitu. A'immas Salas beristidlal daripada hadis ini ialah solat fardu itu wajib hanya 5. Cuma yang lain cuma nawafil, iaitu solat-solat sunat. Mazhab Hanafi mengatakan solat fardu 5, cuma ada lagi satu solat wajib, iaitu witir. Dia kata solat fardu beza dan solat wajib beza. Solat fardu 5 macam mana solat wajib? Macam kita pun solat fardu lah juga. Solat fardu, cuma kita samakan wajib dengan fardu. Cuma saya dah jelaskan dahulu, wajib keluar daripada hadis khabar zanni, dan fardu ni keluar daripada istinbat dan dikeluarkan daripada khabar atau qiraat Quran, daripada Al-Quran dan daripada hadis zan, hadis tawatur dan hadis masyhur. Kalau hadis zanni, hadis khabari wahid, maka hukumnya wajib, bukannya fardu. Cara pengistimbatan hukum, cara pengeluaran hukum sama yang tawatur dan yang masyhur. Hukumnya fardu. Yang zanni hukumnya adalah wajib. Tapi Imam Abu Hanifah dia beza sikit wajib dengan fardu. Bagi kita tiga-tiga a'immah ni, al-wajib wal-fardu, al-fardu wal-wajib mutaradifan. Fardu dan wajib ni sama dari segi pelaksanaan. Maknanya pelaksanaan ni tak boleh ditinggalkan. Wajib ke, fardu ke, dia tak boleh ditinggalkan. Dah saya jelaskan dulu. Sembahyang fardu, Fatihah wajib. Sebab sembahyang tu aqimus solah daripada Quran. Dan Fatihah tu la solata illa bi fatihatil kitab. Solah hadis tu daripada hadis. Tapi hadis tu khabari wahid. Sebab hadis pun dia ada tiga. Tawatur, masyhur, khabari wahid. Quran dia pun ada tiga riwayat, tawatur, masyhur, riwayat ahad. Cuma dalam Quran tidak, riwayat ahad tidak dibaca dan tak boleh dibaca. Cuma dibaca riwayat tawatur dan masyhur. Sebab tu kita ada qiraat 10. 7 tawatur, 3 masyhur. Jadi dalam qiraat Imam Hafiz 7 tawatur. Cuma Imam Jazari bawa pula 3 lagi kiraat masyhur. Sebab tu dia panggil kiraat 7-10. Kiraat 17
atau kekiraat asyara, tapi dipanggil sab'a asyara, tujuh, sepuluh. Tujuh tawatur, tiga masyhur. Cara kalau hadis pula, dia ada hadis kita panggil hadis kita panggil riwayat, Quran kita panggil kiraat, kiraat tawatur, kiraat masyhur dan kiraat ahad. Cuma kiraat ahad ni tak dibenarkan baca dalam Al-Quran. Cuma yang boleh baca ialah kiraat masyhur dan tawatur. Tawatur dan masyhur. Tetapi dalam hadis dia ada tiga riwayat. Riwayat tawatur, riwayat masyhur, riwayat ahad. Riwayat ahad ni diterima dan dibaca, dan dalam riwayat ahad itulah adanya hadis dalam khabar wahid. Dan riwayat ahad ni kita pula ada 70 jenis hadis. Bukan 1-2, 36 jenis hadis atau 33 jenis hadis dalam khabar wahid. Kenapa ahad, kenapa tawatur masyhur pula? Sebab rawi-rawinya tadi. Maksudnya setiap zaman semestinya rawi yang meriwayatkan di sepanjang zaman. Zaman 100 tahun pertama, zaman 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. Kalau kita kira dari sudut 100 tahun pertama sahabat tabi'in, ke 100 tahun kedua tabi' tabi'in, 103 tahun ketiga. Begitu kurun sahabat, kurun nabi, kurun sahabat dan nabi, kurun tabi'i dan kurun tabi' tabi'in. Ataupun kita tengok daripada Imam Bukhari rahmatullah alaih, dia ada tiga riwayat, tiga bentuk riwayat. Ada riwayat sulasi, ada riwayat ruba'i, ada riwayat khumasi. Apa itu riwayat sulasi? Iaitu di antara Imam Bukhari dengan ustaz, dengan Rasulullah ada tiga orang ustaz. Apa riwayat ruba'i? Iaitu di antara Imam Bukhari dengan Rasulullah ada empat orang ustaz. Apa riwayat khumasi? Khumasi itu lima. Di antara Imam Bukhari dengan ustaz, dengan Rasulullah ada lima orang ustaz. Saya cuba cepat-cepat kira tong pop je lah. Sebab benda ni saya dah bincang dulu dalam kitab kita dulu. Saya dah bincangkan tentang fardu dan wajib. Adakah witir itu wajib? Dan sembahyang yang sahabat telah bertanya Nabi, apakah yang wajib selain daripada sembahyang lima waktu? Nabi kata sembahyang lima waktu sahaja yang wajib untuk kamu, selainnya tidak wajib. Tapi situ kita dah bahaskan dah tentang witir itu wajib. Jadi hadisnya Imam A'imah Salas mengatakan sembahyang ni tiga, sembahyang ni lima sahaja, hak fardu maupun wajib. Fardu sama dengan wajib di segi pelaksanaan, tapi maksudnya fardu lah sebab dia keluar daripada Al-Quran. Tapi kita kata fardu dan wajib tu atas dasar sama kerana pelaksanaannya tak boleh kita kurang lebihkan. Tapi Imam Abu Hanifah dia beza sedikit fardu dan wajib. Sebab fardu tadi, wajib tadi, dia hak wajib tadi, dia disebabkan oleh hukum khabar wahid. Jadi sebab tu dia kata hukum wajib, tapi kita kata witir tadi hukum dia sunat muakkadah saja, iaitu Nabi tak pernah tinggal. Tuan-tuan jangan tinggal witir, jangan hanya menunaikan witir semayan bulan puasa saja. Witir ni sepanjang tahun, jangan tinggal witir. Kalau tak boleh buat witir masa tahajud tu, sebelum tidur atau selepas main sunat isyak tu, terus buat witir, jangan tinggal witir. Walaupun dia tak fardu, tapi dia sunat muakkadah yang tak pernah ditinggal oleh Nabi. Dia ditinggal oleh Nabi. Perbahasan kita panjang dah sikit. Dia jadi masail tu dia panjang. Minta-minta cepat sikit lah. Tapi saya tak boleh nak buat cepat juga. Sebab saya nak suruh tuan-tuan tahu sekurang-kurang basic benda ni tuan-tuan kena tahu. Cara mendalam tu tuan-tuan kena cari guru yang intensif lagi lah. Cari guru-guru. Sebab saya bawa kitab ni. Kitab Mishkatul Masabih ni 6,000 hadis ni sekurang-kurangnya sekali lalu. Dalam kehidupan tuan-tuan tu ada sekali lalu. Kok-koklah sekali lalu. Di hari kiamat nanti tuan-tuan balik di akhirat. Allah Ta'ala kata, kau pernah tak duduk dalam hadis Rasulullah? Pernah duduk dalam miskat tu. Kitab Ustaz Husnu. Dia mengajar Midrajul Fawatih tu. Pernah duduk. Tapi saya pun duduk bersama dengan dia. Kok-koklah Allah terima kita masa tu. Dia kata, pernah dah. Sanat pun bawa ni, sanat pun bawa ni, ya Allah. Cuma nak tunjukkan kepada Allah SWT. Maksudnya kita ada kesungguhan. Sebab kita ada kesungguhan di dalam perintah dan pelaksanaan perintah tadi.
Jadi sebab tu ada orang dia nak cepat, aku cepat, usah cepat. Tak. Saya nak santai, saya target tuan-tuan 3 tahun lebih bersama dengan saya. InsyaAllah sekurang-kurangnya basic, secara basic tuan-tuan dapat tahu satu persatu insyaAllah. Seimbas lalu lah. Kadang-kadang kan kita tak tahu. Jadi saya boleh share pengalaman saya dan kita boleh share dengan maksud hadis Nabi SAW. Jadi mana manfaat ya perkara-perkara ini, masya-Allah. Boleh ya, insya-Allah. Okey. Jadi itu perkaranya. Jadi tentang sebab wajib tadi. Jadi hukum hadis tawatur, hadis masyhur dan hadis khabar riwayat. Dari Quran tu kita tak ada dah qiraat ahad. Jadi Quran tu semua tawatur dan masyhur. Dan baca qiraat 10 tu tawatur masyhur. So kita tidak ada pertikaian lagi. Dan semua yang disabitkan daripada Al-Quran adalah wajib. Cuma kadang-kadang kita terpaksa memilih hukum istinbat ataupun kita terpaksa memilih ijma'. Dan kadang-kadang ijma' tu kuat lagi daripada nas ini yang telah diijmakkan. Misalnya ayat apa tu? Ayat tentang basuh kaki atau sapu kaki. Dua-dua boleh baca. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsa'u biru'usikum wa arjulikum atau wa arjulakum. Ni pun kita dah bahaskan. Cuma saya nak flashback balik supaya tuan-tuan ingat balik kenapa kita perlu pada ijma'. Wa arjulakum wa arjulikum. Kalau wa arjulikum, qiraat wa arjulikum boleh dibaca dia dalam qiraat 10. Dan qiraat wa arjulakum boleh dibaca juga. Dia dibaca, dia bukan boleh lah. Mana qiraat yang dibenarkan qiraat 10. Dan arjulikum dan arjulakum dalam qiraat 10. Sama ada dalam qiraat tawatur dan masyhur. Dan kedua-dua qiraat tu dibaca. Tapi ulama telah mengistidlalkan, mengijmakkan bahawa kaki tak boleh basuh. Kaki bukan sapu sebagaimana kepala, tetapi kaki mesti dibasuh. Kaki mesti dibasuh. Kaki mesti dibasuh. Tengok maka dengan siap tu muzakir tu syukur. 12 syabran 5 boleh 20. Alhamdulillah lah ada video zaman modern sekarang ni. Ada video. Boleh tengok balik. Ada rakaman. Boleh tengok balik. Tuan-tuan tengok balik apa yang telah kita jelaskan dahulu. Jadi nak beritahu ijmak tadi. Kenapa keluarnya ijmak? Jadi kita satu-satu. Jadi benda-benda basic. Puan-puan dapat tahulah. Dan benda-benda ni tak berat pun. Saya bawa perkara ini dalam santai untuk tuan-tuan. Supaya dapat tuan-tuan memudahkannya. Begitu. Saya tak bawa benda ni berat. Jadi kita tak nak buat satu-satu benda tu berat. Kita santai. Betul benda tu berat. Tapi kita belajar dalam santai. Okay. Bagi pendapat mazhab Syafi'i, fardu dan wajib adalah sama dari segi pelaksanaan. Fardu dan wajib mengikut Syafi'i dan mazhab Hanafi adalah sama, iaitu wajib melakukannya. Wajib melakukannya. Fardu dan wajib mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi adalah sama, iaitu wajib melakukannya. Tetapi dari segi pengambilan hukum kedua-duanya, Hanafi telah membezakan kerana mereka mengatakan fardu ialah sabit secara yakin sama ada daripada Quran dan hadis yang tawatur dan masyhur. Jadi sabit daripada hadis ahad hukumnya wajib. Jadi hukum wajib dan fardu berbeza menyebabkan pelaksanaan kedua-dua juga berbeza. Kita penerbitan hukum berbeza, pelaksanaan sama. Oleh kerana penerbitan hukum berbeza, Imam Hanafi mengatakan pelaksanaan juga berbeza atas dasar berbezanya persabitan hukum. Kita kata beza persabitan hukum, pelaksanaan sama. Itu dia adalah dalil masing-masing lah yang mana Allah SWT menjelaskannya dan memberi kefahaman kepada ulama. Mengikut mazhab Syafi'i pula sumber yang berlainan, akan tetapi pelaksanaannya sama sahaja. Riwayat Al-Quran adalah tawatur dan masyhur, kedua-duanya mempunyai faedah yakini. Maksudnya yakin tak boleh kita pertikaikan lagi. Begitu juga hadis tawatur dan masyhur memberi makna yakini.
Kerana itulah mazhab Hanafi telah menyatakan hukum daripadanya adalah fardu. Hadis ahad adalah zanni, maka hukum daripada pelaksana hukum tadi adalah wajib seperti mana Fatihah dalam solat yang sabit daripada hadis ahad. La solata illa bi Fatihatil kitab. Begitu juga solat hari raya mengikut mazhab Hanafi wajib. Itu wajib tahunan kita, sunat muakkadah saja. Hanafi kata wajib solat hari raya. Dua-dua solat hari raya tu wajib. Siapa tak sembahyang berdosa. Ha, kita sunat muakkadah saja. Imam yang tiga, Hanafi kata, Hanafi berbeza di sini. Tempat sembahyang witir dia wajib, kita sunat muakkadah. Sembahyang hari raya kita sunat muakkadah. Dan dia adalah wajib. Mazhab Hanafi mengatakan, ha, jadi mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i mengatakan sunat muakkadah, menyempurnakan rukuk dan khusyuk. Jadi supaya orang yang menyempurnakan rukuk dan khusyuk, apa maksud menyempurnakan rukuk dan khusyuk? Iaitu di sini maksud khusyuk tadi, makna dia sujud. Makna dia sujud. Khusyuk tadi makna dia sujud. Maknanya menyempurnakan rukuk dan sujud, menyempurnakan rukuk dan sujud. Ha, insyaAllah lah. Kita sampai di situ dulu lah pada pagi ni. Satu jam saja insyaAllah. Ha, hari ni, malam ni kita akan buat daurah lah. Daurah kita yang kelima. Pada siapa-siapa yang sudah ada nombor daurah, so tulis, boleh buat, boleh nak masuk lah. Minta dengan admin untuk masukkan. Masukkan dan admin akan masukkan lah. Ha, maknanya dia daftar dan daftar. Tapi yang belum berdaftar lagi mungkin terlambat sedikit. Ada kita kata last minute untuk dah berdaftar. Ha, tuan-tuan boleh berdaftar untuk daurah lah. Ha, tuan-tuan boleh berdaftar untuk daurah kita yang kelima. Ha, untuk kitabut taharah. Jadi saya rasa tengok ada dua lagi. 5, 6 dan 7 lah saya rasa. Maksudnya 1, 2 adalah kitabul ilmu. Kita dah habis 3, 4, 5. 6 dan 7, 5 kali daurah baru habis kita bertaharah ni. Daurah yang kelima lah saya rasa. Ha, jadi siapa yang jadi daurah tadi lah, tuan-tuan yang belum daftar tu, daftarlah dengan link-link tadi lah. Tuan-tuan kena hubungi admin lah. Atau jangan daftar di sini, tolong saya pula. Jadi tuan-tuan kena guna saya pula nak daftar. Jadi tuan-tuan apa-apa hubungi dengan hubungi dengan admin 017-603-4897. Tuan-tuan kena berhubungi dengan admin lah. Semua pertanyaan, kadang-kadang ada orang daftar, so dia daftar tapi dia nak masuk-masuk tak boleh. Saya kata pada admin, tak semua orang pandai IT. Macamlah ustaz-ustaz tak pandai IT pun. Jadi semua apa pertanyaan melibatkan apa, tuan-tuan menghubungi admin tadi dan dia akan uruskan pada tuan-tuan lah. Ha, jadi pada tuan-tuan yang belum daftar, belum berdaftar ni, tuan daftarlah. Mungkin ada orang ada musyakah dan dia tak dapat pada kali ni. Okey, tak ada hal, tak ada masalah. Tapi pada siapa-siapa yang nak mengikutinya, kena daftarlah. Malam ni dah kita nak buat. Malam ni dah kita nak daurah kata. Janganlah pula tengah-tengah satu hari, ustaz baru nak daftar. Janganlah macam tu. Jadi tuan-tuan, awalkan daftaran, pendaftaran. InsyaAllah kita akan mulakan pada malam ini. So malam ini pun saya beritahu, iaitu malam ini 9.45 ya. Malam ini kita mula 9.45. 9.30 tak sempat sebab malam ini saya ada kuliah maghrib. So saya nak kejar 9.30 balik ke rumah tu tak sampai. So 9.45 lah saya ada kuliah maghrib. So saya sembahyang awal, so kita boleh balik terus lah. Dalam 9.45 kita mulakan daurah kita pada malam ini. So kita habis pukul 11 pun tak apa, sejam suku. So 15 minit tu kita dibawakan kepada pagi Sabtu pun tak apa. 6.45 sampai 8.30 kita lebihkan masa di sana pun tak apa. Jadi takut nak 11 lebih tu takut lewat. Tapi tengoklah keadaan situasi macam mana. Tapi bila saya kurangkan di sini, saya akan tambahkan di sana lah. Jadi saya minta tuan-tuan yang belum daftar tu boleh berdaftar untuk daurah kita yang kelima. Untuk kita bersolat. Untuk kita bertaharah. InsyaAllah kita bertaharah. Kita akan daurah pada kita bertaharah. InsyaAllah. Wallahualam. Dan pada bulan 8 ni kita akan jumpai dengan dia ada 5 minggu. Kita minggu ketiga dan minggu ke
5, 14, 15, 16 dan 28, 29, 30. Dia tak, kita cuti 2 minggu, 3 minggu lah kita cuti. Biasa kita cuti seminggu, terus lorah minggu kedua. Ni kita cuti 2 minggu, terus ketiga. Itu jilid, jilid kedua lah. Ya, InsyaAllah jilid kedua lagi dalam kitab Ut-Taharah. Lepas tu habis kitab Ut-Taharah ni, mungkin dalam bulan 8 ni, 2 kali daurah lagi habis. So bulan 9, insyaAllah ada rezeki, kita masuk jilid keempat untuk daurah Kitabul Janais. Sebab jilid kedua Kitabul Solat dan jilid ketiga Kitabul Solat, kesemuanya saya akan buat secara umum. Sebenarnya kenapa saya bahagikan ni, sebab saya nak mempercepatkan sedikitlah. Saya target dalam masa 3 tahun tuan-tuan bersama saya, 3 tahun lebih, insyaAllah kita akan habiskan pelajaran. Dan banyak lagi tuan-tuan nak belajar yang benda lain lagi. Jadi mengaji dengan saya 6-7 tahun lama. Jadi saya target dalam 3 tahun tuan-tuan habis, insyaAllah kita bagi sanad dia lah, insyaAllah. Wallahu a'lam, yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Yang kurang itu daripada kelemahan saya. Jadi tuan-tuan boleh berdaftar di sana lah dan hubungi admin. Apa masalah, tolong hubungi admin. Apa masalah, tolong hubungi admin. Jangan hubungi saya, saya tak tahu. Saya tak pandai nak kata begini. Sebab tu kita ada admin untuk menolong tuan-tuan. Kerana sudah daftar, tak boleh masuk. Semua kena hubungi admin. Hubungi admin akan sentiasa bersama dengan tuan-tuan semua, insyaAllah. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal kubatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lana zunubana wa wassi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.